Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan perkembangan sukan sepak takraw terlebih dahulu. Majlis Olimpik Asia OSCE mengesahkan sepak takraw kekal dipertandingkan dalam 3 edisi sukan Asia akan datang dari 2026 hingga 2034. Perkara itu dimaklumkan Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF. 3 edisi tersebut akan berlangsung di Jepun, Qatar dan Arab Saudi. Setiausaha Agung Istaf Dato' Abdul Halim Kadim memaklumkan ia merupakan pengiktirafan besar kepada sukan sepak takraw. Saya telah mengucapkan ribuan terima kasih kepada OSCE yang mana telah bersetuju untuk memberi peluang kepada Astaf dan Istaf, iaitu acara sepak takraw akan berada dalam sukan Asia di Jepun pada tahun 2026, dalam sukan Asia di Doha, Qatar pada 2030 dan seterusnya di Riyadh, Arab Saudi pada tahun 2034. Sepak takraw akan dipertandingkan pada sukan Asia Hangzhou China yang bakal berlangsung bermula 23 September hingga 8 Oktober depan. Dato' Abdul Halim yang juga Presiden Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF turut mengucapkan tahniah kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kuwait Sheikh Talal Al Fahad Ahmad J. Al Sabah kerana dipilih sebagai Presiden OSCE bagi penggal 2023-2027. Perkembangan Liga Super, dua perlawanan berlangsung semalam yang menyaksikan Seripang FC menerima kunjungan Selangor FC, manakala Kedah Darul Aman KDEFC menentang PDRM FC di gelanggang lawan. Dengan sokongan padu penyokong sendiri di Stadion Darul Makmur, Seri Pahang berjaya mengkang asakan dan percubaan pelawan untuk menggegar gawang mereka. Jaringan tunggal Tok Gajah yang diraih menerusi pemain import Filipina Kevin Ingresio pada minit ke-50 sudah memadai buat pasukan itu mengutip 3 mata. Kemenangan itu menyaksikan Seri Pahang terikat 3-4 mata dengan Selangor selepas 16 perlawanan. Namun, skor kendaraan Fandi Ahmad itu berada di tangga ketiga dibezakan dengan jumlah jaringan. Dalam satu lagi aksi di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ, KDAFC tampil garam mengatasi skuad Sang Saka Biru dengan keputusan 2-0. Kemenangan itu umpama balas dendam susulan tewas kepada skuad sama pada awal musim. Gol pendahulu perlawanan bagaimanapun hanya muncul pada minit ke-79 hasil jaringan penalti Ifadai Olusegun. Litak menambah jaringan kedua, skuad Sang Kenari di masa kecederaan juga menerusi penalti. Kemenangan tersebut membolehkan KDAFC memita Sabah FC di kedudukan keempat liga dengan 31 mata, manakala PDRM FC di tangga ke-8 dengan 22 mata. Sementara itu, pengendali KDAFC Nafuzi Zain nyata berpuas hati dengan kemenangan anak-anak buahnya. Bagaimanapun, beliau mengakui rentak permainan skuadnya agak perlahan dan takut untuk mengambil risiko di awal permainan. Yalah, memang saya akui, especially terutamanya dari segi first half kita tengok dari segi movement tu agak perlahan. Di situ player kita punya movement perlahan dan kita bermain secara selamat. Kita tidak mengambil risiko untuk pergi ke depan dengan apa, especially dari segi forward passing kita, combination kita di atas. Tapi second half kita mengubah sedikit tempo rentak dan kita nampak dari awal game kita ada beberapa chance dari segi movement, dari segi attacking kita begitu, transition kita begitu cepat. So, dan kita mendapat 2 penalti, 2-0 adalah satu yang begitu penting lah untuk kita. Nafuzi turut mengakui pemain import baharu Moses Atede dan Ifadai Olusegun masih cuba menyesuaikan diri dengan pasukan. Bagi PDRM, penolong ketua jurulatihnya Eddie Gapi Edwin mengakui kelonggaran kawalan bola menyebabkan mereka dihukum pasukan pelawan. Agak ketara di bahagian tengah kita lah, sebabnya kita sering kehilangan bola. Itu agak ketara lah selepas 70 minit. Dan ya, membuatkan pasukan Kedah dia datang terus dan kita nampak sendirilah. Kejohanan Badminton Remaja Asia 2023 di Yogyakarta, Indonesia. Perjuangan skuad negara bagi kategori berpasukan terhenti di suku akhir selepas tewas 0-3 di tangan Thailand.
Pada aksi di Dewan Sukan Among Rogo itu, bergun campuran negara Lau Han Cheng dan Chong Ji Yu tunduk kepada Michai Tanakon, Korp Tam dan Mangkit Fung Fa 2022 dan 16-21 pada perlawanan pertama. Percubaan untuk bangkit menerusi pemain persoangan lelaki Eugene Ewy juga gagal apabila tumpas 21-17, 17-21 dan 17-21 kepada Wong Sup In Wong Sup. Harapan Malaysia terus berkubur selepas pemain persoangan wanita negara Ong Yi Zing turut tewas kepada Sarapon Sombut Wata Nanukul 15-21 dan 9-21. Skuad negara akan meneruskan perjuangan bagi kategori individu mulai 12 hingga 16 Julai ini. Beralih ke Tour de France. Pelumba Kanada Michael Wood menawan peringkat ke-9 dalam sangat mencabar menempuh lalang berbukit sejauh 182 km. Woods yang berjaya mengekalkan kedudukan dalam kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Dengan sisa tenaga yang tinggal, dia melakukan henjutan kira-kira 500 meter sebelum penamaan untuk muncul pemenang dengan catatan masa 4 jam 19 minit dan 41 saat. Pelumba Perancis Pierre Latour muncul tempat kedua, manakala Matej Mohoric dari Slovenia di tempat ketiga. Sementara itu, juara bertahan Tour de France iaitu Jonas Vingegaard masih lagi mengekalkan jersi kuning selaku pendahulu keseluruhan 17 saat mengatasi pencabar terdekat Tadej Pogacar. Hari ini kesemua pelumba berehat sebelum menyambung peringkat ke-10 esok. Sekian sahaja Stadium RTM HKLI dan berita perdana. Saya Nazif Amir Syukri, Malaysia Madani. TK Perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua.